Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C, iaitu crowded places, tempat sesak, seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup, seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat, seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W, iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan, hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman. Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir, manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.